lagi sama aku Vido dari Del Dido. Kali ini aku lagi menuju ke suatu tempat, tempat mengukir batu nisan, guys. Yuk kita lihat ke dalam yuk. Om, kalau buat beginian berapa, Om? Ini mah kalau banyak mah cuma paling 30. Nah, kalau yang kayak gini yang banyak 75. Yang sebesar gitu. Kalau banyak mah. Guys, pengen tahu peralatan menulis di batu apa aja ya? Di dalam jerigen ini, kan? Kalau prosesnya gimana, Om? Nah, yang pengen tahu cara memotong batu biar rapi nih pakai gerinda nih. Oh, ini bikin talenan juga bisa. Rapi kan? Cuman pakai alat seperti ini aja. Oh. Terus untuk menghaluskan ditempellah amplas di atas gerindanya, terus diputer-puter. Nah, seperti itu, guys. Rapi ya. Gitu ya, jadi batu itu sebelum ditulis di stikerin dulu, stikernya diambil, jadi bolong kan gitu kan. Tuh, jadi berlubang. Setelah itu nanti ini dikasih kimia ya, dikasih obat kimia, tiba-tiba dia meluluh sendiri. Zat kimianya tuh yang ini ya, Bu ya, di dalam jerigen ini kan asam ya, asam. Oh, asam ya. Granit gimana, Om? Jadi kalau granit gimana cara bikin tulisannya? Kalau nggak dipakat, manual. Hah? Kita ada mesin jadi pabrik, udah. Itulah yang menyebabkan granit lebih mahal. Iya. Oh. Prosesnya lebih lama kalau granit. Oh. Biar tulisan di atas batu granit ini pengukiran dilakukan dengan menggunakan mesin jabat atau mesin grafir yang dinamakan mesin grafir. Yang mau pesan silahkan boleh mampir ke sini. Aku juga kebetulan ke sini mau pesan juga. Aku juga sambil belajar supaya menjadi kreatif. Ini stiker dan ini sudah di wetekin sebelum akhirnya nanti ini dikasih zat kimia. Ininya 500. Kalau ininya aja 250. Oke, guys, segitu dulu video kita, guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share. Bye.